mobil menabrak kantor Biro Penyelidik Federal di negara bagian Atlanta, Amerika. Mobil tersebut ditabrakkan dengan sengaja, terbukti dari rekaman CCTV yang berhasil diekspos polisi. Polisi Atlanta sedang melakukan pendalaman terhadap peristiwa aksi ini. Belum diketahui apakah terkait dengan peristiwa teror sebelumnya di Rusia yang pelakunya adalah ISIS-K ataupun hanya sekedar orang iseng atau orang mabuk atau orang ngantuk. Polisi sedang mendalami kasus ini.